Seorang pengemudi mobil nyaris dihakimi massa karena berkendara secara ugal-ugalan di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Pengemudi yang belakangan diketahui tengah mabuk berkendara zigzag dan tiba-tiba membuka pintu mobil hingga ditabrak oleh pengendara motor. Pengemudi telah diamankan ke Polres Jakarta Selatan, sementara pengendara motor yang terluka dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.